Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang CPU Kenwood TR9130. Kita kasih tanda dulu. Oh, ternyata sudah ada tandanya. Kita nggak usah kasih tanda ya. Ini penampakan pertama. Ini sudah dibersihkan sebagian jumpernya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mensubscribe dan support pada channel ini. Semoga dilimpahkan rezekinya. Kita remove semua jumper yang di blok sebelahnya. Ini di bagian regulator sama bagian untuk ke display. Kita ukur untuk memastikan bahwa jalurnya sudah tersambung semuanya. Setelah disedot sama sedotan timah, nah ini tinggal tembaganya saja. Ini juga sama. Jadi si timahnya sudah tidak nempel ke jalur PCB. Kita remove juga di jumper yang ke display. Jumper kawat. Kita buang semua jumper kawatnya. Soket sudah dipasang kembali. Terus tekan-tekan nih buat masukin kakinya. Nah, sudah masuk kakinya. Tinggal kita solder. CPU sudah clear ya dari jumper. Sekarang saatnya pengetesan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Nyala ya. Kita coba semuanya. Sekarang pengecekan buat tombol-tombolnya apakah berfungsi. Cuman informasi ini memang telat sih. Sudah di tengah pengkar. Nah, kasih pasien kontak kita ke wilayahnya. Nah, siapa yang percakapan langsung. Telepon gimana, Mas? Ada teman nih mau ikut bawa. Oh iya, Om. Bagaimana ya? Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyaksikan konten ini dan telah mensubscribe channel ini. Saya ucapkan semoga panjang umur, banyak rezekinya, dan disehatkan selalu. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sampai jumpa di video berikutnya.